ya duk. Nyambut gawe disik untuk buyare jagongan. Baik para hadirin, saya ucapkan selamat malam dulu dan selamat berjumpa kembali di season yang kedua masih bersama New Senada Music Campur Sari versi 88 pimpinan Mas Mohan Pribadi yang mempunyai markas besar di Sabodang Jalan Trapsewu Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Di kesempatan pada malam hari ini memenuhi undangan dari keempat serangkai tuan rumah diantaranya Sulajaki sekeluarga, kemudian yang kedua Jamal Putra sekeluarga asal Kabuaran, yang ketiga Bambang Dada asal Kedungmoro pindah tempat, kemudian Sumitro Elina juga Kedungmoro pindah tempat di Wonogrio guna menghibur masyarakat Wonogrio dan sekitarnya. Namun sebelumnya saya tak lupa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus atas nama wakil dari keempat serangkai tuan rumah sekeluarga, apabila mulai awal sampai akhir nanti ada ucapan yang kurang baik atau tempat dan hidangan yang telah disediakan kurang berkenan di hati para undangan semua, empat serangkai tuan rumah sekeluarga pada malam hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya pribadi sebagai pembawa acara Sati Muslim yang datangnya dari Benci Gedung Jajang Alumajang, ada Kang Seninto MC Jati Mulyo Kunir, ada Cak Marwi Septin, ada Bung Talib, ada Bung Saiful Sukorjo Kunir Alumajang. Dan apabila ada kesalahan dalam pendaftaran maupun dalam panggilan sambutan saya lima persaudara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ungkapan terima kasih dan matur nuwun kepada dua mitra kerjanya Senada pada malam hari ini ada Sonia Audio Rental Sound System Profesional Putra Daerah Karangrejo Ayoso Awilangun, dan juga ada Silo Production atau Silo Shooting yang datangnya dari Pulau Sari Alumajang. Terima kasih atas kerjasamanya bersama empat serangkai tuan rumah. Untuk mengawali jumpa kita, yuk kita nikmati dulu tembang lagu manis dari keenam all artis Janju Senada Lumajang. Terima kasih.
ada apa, Dek? Asik. Rupanya dia tahu dan matur nuwun. Itulah tadi tembang lagu manis dari keenam all artisnya senada yang mau menghibur keempat serangkai tuan rumah dan para undangan yang sudah hadir pada malam hari ini.